Oke guys, balik lagi di channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue tetap di NCT Dream bersama Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chunlo, sama Jisung guys. Ini cuman yang judulnya Quiet Down guys. Ini gue tetap dapat yang color coded. Ini which is ini kayaknya B-side-nya guys ya, dari album yang bareng sama Hello Future lagi. Hello Future apa gimana guys? Kalian mungkin bisa kasih komentar di bawah ya guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, nih eng-eng guys, gue gak tahu nih diapain lagi guys, nih siapa produsernya, nih jujur gue makin gila sih guys, gue sama vokal-vokalnya mereka itu berkarakter banget, dikompos sama yang udah, kayaknya udah favoritnya SM guys ya, kayak Kenzi, Moonshine, Adrian McKinnon, terus siapa sih, Andres Oberg, itu nama-nama yang gila sih guys, tuh gue respect, sangat respect guys, bikin lagu yang seperti kayak gini guys. Oke guys, kita langsung aja guys, NCT Dream, Quiet Down, plucky. Iya lo kan langsung dikasih kayak ginian. Oke. Okay. Wah gila. Kalian perhatiin enggak guys? Soundnya guys, soundnya diawali dengan kering, lama-lama bam 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 lama-lama kayak menjauh gitu. Gue suka dimensinya guys. Depth of field-nya itu the best banget guys. Nih guys, di sini. Ada white noise. Woi, oke. Okay. Piki. Tunggu guys, yang di sini guys, Haechan. Wah lebih whisper ya guys, bisik-bisik. Anjir rendah banget Jisung. Wah jagoan gue berdua nih, harmoni. Asik. Oke Renjun. Anjir. Wah ini desainnya makin ribet sih guys. Ini desainnya ya kalian kalau misalkan tahu yang namanya mixing ya guysnya untuk produksi, ini kalian tahu deh kebayang nih ribetnya kayak gimana. Bikin soundnya itu di automation banyak banget di sini guys. Nih. Bobotnya. Wah gila gokil. Jeno. Anjir suaranya tuh menggila-gila guys ya. Jaemin. Oh build up-nya bagus. Oh ini gue tahu nih guys, ini pakai serum dan ada di filter guys. Pam. Balik lagi, automation itu di otomatisin biar dia ngekat, ngebuka, ngekat, ngebuka. Ini gila produksinya gokil guys. Oke, okay, Jisung, Jaemin, Chunlo. Ah. Wow. Sidechain lagi guys, ya nggak? Ciao, kayak naik. Jadi dia nge-trigger ke kick lagi nih guys. Ini the best banget nih, synth-nya. Oh, itu vokalnya. Wow, mixingnya. Renjun. Balas-balasan gini sekarang ya. Oh, Jeno nice. Anjrit. Suara Jaemin guys, ini gue suka banget guys. Rada-rada swag banget di sini guys, nice banget. Oh nice. Jangan lupain musiknya guys, lihat di musiknya di belakangnya guys. Pas mau perpindahan dari Jaemin ke Chunlo guys. Nih. Wow. Nice. Oh tuh dia. Gila ya. Guys jujur guys, ini gue sering produce beberapa lagu guys ya. Ada bikin kalau misalnya kayak model band, model itu. Itu memang mungkin lebih mudah menurut gue guys. Menurut gue guys ya. Itu band soalnya kan udah pasti bass suaranya kayak bass, gitar suaranya udah mutlak pasti kayak gitar dan segala macam guys. Tapi untuk produksi lagu kayak begini guys, ini suaranya didesain soalnya guys. Gila sih guys, jadi tantangannya beda lagi sama yang namanya band-bandan guys. Oh naik lagi build up ya, lumayan mid low ya. Tuh guys, filter itu loh guys. Wow, pew gitu loh. Gila guys, ini kalau produsernya bukan si ya salah satu dari yang produsernya SM guys, mungkin lagunya nggak bakalan kayak begini guys, ya kan? Ini soalnya kenapa? Notasinya tuh sebenarnya ringan banget sebenarnya, notasi vokal ya gue mau bicara ya. Tapi dibalik itu semua jadi kayak kompleks guys, karena musisi kayak begini. Gila ya? Wow.
Oh nice, nice. Iya loh. Build apa ini? Wow. Anjrit, chord progression diroba guys, jadi lebih mayor coba di sini. Pikpuk, pikpuk. 8 bit ya. Oh nice. Bass line nih. Jisung guys, kenapa guys? Ada apa gua sama Jisung nih guys? Gua beralih ke suara nih nih, dengar guys. Oh nice. Geno juga, aduh. Heichan tetap yang mempesona tetap guys. Suaranya guys. Anjrit, gak ada yang jelek guys. Buset, pusing gue. Oh. Jadi rada sedikit R&B guys ya. Pas masuk ke chorusnya lagi, balik ke temanya lagi, tuh sedikit trap-trap music gitu guys ya. Vokalnya rapi banget. Ini vokal NCT guys, ini mixingnya tuh sedikit rapi guys ya, menurut gue ya guys ya. Rapi dalam arti itu dia punya quantize, dia punya velocity, kesamaan antara masing-masing member untuk nge-take. Itu suaranya blend, blendnya gila sih guys, maksudnya blend banget. Plus dia suka banget vokal-vokal kering karena mereka pede, ya kan? Ya sering gue bilang juga guys, vokal makin ke depan itu makin pede karena sumbernya udah bagus guys. Ini kayak di sini nih, contohnya nih guys. Nih. Tuh. Wah, rapi banget. Wow. Oke. Okay. Nice banget. Trigger lagi. Wow. Ah, slick. Sincomnya itu guys. Wow. Asik. Gokil. Ampun Heichan. Ampun. Masuk di up lagi. Lah. Another guys, another endingnya yang bikin gantung guys ya. Nggak tahu guys, gue kalau nge-react NCT Dream guys ya. Sebenarnya overall NCT sih guys, 127 gue banyak lagu yang gue naksir juga guys. NCT U, lagu-lagu slownya nggak bisa dianggap remeh juga guys. Itu mereka punya ciri khas banget dari segi sound. Soalnya NCT itu beberapa kali gue bilang guys, mereka tuh sangat menonjolkan. Jadi judul tuh nggak main-main guys, apa neo culture teknologi. Mereka membawa memang itu sangat kultural, sound-soundnya itu mereka sampai segitu detailnya memikirkannya guys. Dengan sound-sound mereka makin matang dari awal. Gue selalu potokan gue pokoknya apa yang mereka masih bocah, Wigo apa ya guys ya, gue lupa deh yang masih bocah banget guys. Oke okay, guys, sekian dulu dari gue. Thank you udah rekomendasi NCT Dream yang Quiet Down guys. Gue makin menggila sih guys dengan NCT Dream dengan sound-sound mereka yang kayak gini. Oke okay, guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subrek lagi dong guys. Bantuin gue oke okay? Sampai 100 ribu gitu oke okay? Oke okay, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Ciao. Thank you.